Shalom, pemirsa Tabra Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali untuk mendengarkan satu bagian kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena oleh kasih dan cintamu kami diberikan kesempatan untuk kembali ada dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami memohon dalam kuat kuasa rohmu yang kudus hadir menyertai setiap kami masing-masing. Baik hambamu tetapi juga setiap pribadi, setiap keluarga yang juga memiliki kerinduan yang sama untuk boleh belajar dari kebenaran firman-Mu di saat ini. Tuhan Yesus, ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami, supaya kami diperkenankan dalam kuat kuasa roh-Mu yang kudus, untuk mengerti dan memahami setiap maksud firman Tuhan bagi kami semua di saat ini. Berbicara bagi kami, ya Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan perkatakan bagi kami semua di saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini terambil dari kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-41, secara khusus pada ayatnya yang ke-38 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, secara bersama-sama kita akan merenungkan dengan tema seorang yang penuh dengan roh Allah. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara pemirsa Tabra Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan penting bagi kita semua di saat ini. Apa ciri khas dari orang yang penuh dengan roh Allah? Apakah seorang yang penuh dengan roh Allah hanya sebatas orang-orang yang pandai berkhotbah saja? Apa seorang yang penuh dengan roh Allah adalah cuma sebatas orang yang fasih dalam berbahasa rohkah? Apakah juga seorang yang penuh dengan roh Allah adalah orang yang punya kemampuan untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan atau roh-roh jahat sebatas itu sajakah? Apakah seorang yang dipenuhi roh Allah juga adalah orang-orang yang bisa menyampaikan nubuat dan sebatas itu sajakah? Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan ini? Kesanggupan dalam berbahasa roh, dalam menyembuhkan, dalam mengusir roh-roh jahat, kepandaian dalam berkhotbah atau berbicara, menyampaikan visi, tapi kemudian dalam hidup sehari-hari, hidup penuh dengan perseteruan, hidup penuh dalam perselisihan, hidup penuh dengan amarah, iri hati, penyembahan berhala, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, hidup untuk kepentingan diri sendiri dan hidup dikuasai oleh segala keinginan daging. Sehingga kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan, tapi digunakan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Melalui bacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, pada saat ini kita pun dapat belajar. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf seorang yang masih muda, tetapi dekat dengan Tuhan. Sehingga tantangan, pergumulan, beban hidup yang dihadapinya tidak membuat Yusuf jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya justru memampukan Yusuf untuk semakin dekat dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan kedekatannya dengan Tuhan ini menjadikan Yusuf dilimpahi oleh kasih setia Tuhan. Dan Tuhan membuat dia
menjadi kesayangan dari kepala penjara pada saat Yusuf di penjara. Kita lihat itu di Kejadian pada pasal 39 ayat 21. Kedekatan Yusuf dengan Tuhan juga membuat Yusuf menjadi seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan hal itu juga diungkapkan oleh Firaun. Di mana Firaun berkata bahwa tidak ada seorang pun yang sama seperti Yusuf. Kalau kita baca di ayat ke-39 dari pasal 41 ini. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang dihadapi oleh Firaun, mimpinya yang membuat dia menjadi gelisah, membuat dia menjadi tidak dapat tidur. Kemudian Firaun menyuruh untuk memanggil semua ahli sihir, semua orang-orang yang berilmu di Mesir, semua orang pintar atau orang pandai, agar mereka bisa mengartikan atau menafsirkan mimpi daripada Firaun ini. Tapi semua itu menjadi sia-sia. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun selain Yusuf sendiri. Yusuf telah memberitahukan bahwa akan terjadi kelaparan di Mesir selama 7 tahun. Lalu untuk mengatasi masalah yang besar ini, ya, yaitu mengenai bencana kelaparan, Yusuf menyarankan agar Firaun mencari atau mengangkat seorang yang pandai dan bijaksana sebagai seorang penguasa untuk mengurus Mesir. Usul Yusuf ini diterima dengan baik oleh Firaun dan semua pegawai istana Mesir pada saat itu. Ketika Firaun dan pegawainya membicarakan siapa yang akan diangkat menjadi penguasa untuk mengurus Mesir, Firaun pun berkata, "Siapa lagi yang melakukannya dengan baik kalau bukan Yusuf? Karena sudah jelas Yusuf ia penuh dengan roh Allah." Dan dari mulut seorang Firaun, seorang yang tidak mengenal Allah, seorang dari bangsa yang kafir atau bangsa yang tidak mengakui Allah ini, Firaun pun mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang dipenuhi oleh roh Allah, sehingga ia berakal budi dan ia bijaksana. Akhirnya Yusuflah yang diangkat menjadi penguasa di Mesir. Pemirsa Tabrak Injil yang saya kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus atau diberkati oleh Tuhan Yesus di saat ini. Dari seorang Yusuf, akhirnya kita boleh belajar bahwa jika semua kita, semua sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya, ketika kita dipenuhi oleh roh Allah, maka kepada kita Tuhan mengaruniakan hikmat untuk mengetahui atau melihat hal-hal yang tidak dimengerti atau diketahui oleh orang lain. Dari Yusuf kita juga dapat belajar bahwa ketika kita dipenuhi oleh roh Allah, maka kita juga dapat mengalami tanda-tanda ajaib. Kita akan sanggup melakukan kehendak Allah sekalipun sedang ada dalam tekanan-tekanan hidup yang ada. Dari Yusuf kita juga boleh belajar bahwa seorang yang dipenuhi oleh roh Allah, ia tidak akan membiarkan dirinya akan dikotori. Dikotori dengan perasaan ataupun juga dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dari Yusuf kita juga dapat belajar bahwa seseorang yang dipenuhi oleh roh Allah, ia akan disenangi, ia akan disayangi oleh banyak orang. Ia dipercayai dan ia akan menjadi seorang yang berhasil karena roh Allah selalu menuntun kehidupannya. Dalam seluruh kehidupannya dia tahu ataupun ia akan selalu melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan apa yang ia inginkan, ia kehendaki, tapi ia akan belajar untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga dengan demikian, ia akan menuntun orang untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus
untuk bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan, dan semua kita pun menjadi orang-orang yang terberkati oleh kasih Tuhan. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa kita berdoa. Syukur bagimu ya Yesus Kristus, Firman yang hidup, yang telah memberikan kepada kami pengajaran di saat ini, mengingatkan kepada kami semua untuk senantiasa mengerti dan memahami bahwa keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai pribadi atau sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan, dan kemudian Allah melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk senantiasa menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami, melalui tutur kata kami, melalui sikap hidup, tindakan dan segala perbuatan-perbuatan kami. Supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, apa yang boleh kami perbuat atau kami lakukan dalam kehidupan kami, senantiasa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat kebenaran firman Tuhan, kami belajar daripada pribadi yang bernama Yusuf itu, sehingga memampukan kami untuk terus belajar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan yang ada, kami tidak menjadi pribadi yang berkeluh kesah, tapi tantangan-tantangan persoalan kami akan membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan percaya sungguh bahwa Tuhan memampukan kami untuk keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang akan kami hadapi. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang selalu dan senantiasa rindu untuk dekat dengan Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Lewat siaran taburah Injil ini, maka kehidupan mereka akan semakin menjadi kehidupan yang selalu mau dekat dengan Tuhan. Dan tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi kehidupan yang memberkati orang lain juga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terus ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang disiarkan oleh channel YouTube Kelas Siapen Selatan ini. Tuhan memberkati, dan Tuhan pun memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkat Tuhan untuk kru daripada taburah Injil ini, supaya dengan kuat, sehat, ditambahkan hikmat oleh Tuhan, akan senantiasa dipakai sebagai alat kesaksian untuk juga dapat menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan ini akan terus juga disampaikan. Bangsa negara Tuhan memberkati setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang tetap percaya dan bersandar kepada-Mu. Ini kami ya Roh Kudus, hanya dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan terus mengucap syukur kepada Bapa dalam sorga untuk segala kebaikan Allah yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara, pemirsa taburah Injil. Shalom.